Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue mau nge-review barang lagi ya. Kita kebanyakan barang nih mau di-review ya. Jadi tutorialnya nanti aja lah dulu ya. Dan di sini barangnya adalah field monitor ya. Ini brandnya dari Desview yang serinya adalah R7 Plus. Dan ini menurut gue monitor ini spesial banget buat gue. Jadi kalian penasaran gimana monitornya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Dan oke, kita langsung aja lihat isi kotaknya dari Desview ini, Desview R7 Plus. Jadi kita langsung buka aja. Dan sebenarnya gua nggak terlalu suka dengan model kotak kayak gini karena bukanya susah banget, jadi ngandalin beratnya. Oke, kita buka gini. Oke, baru kebuka. Dan ini dia isi kotaknya. Kita langsung set. Wih, langsung ada Desview R7 Plus-nya. Ya, ini masih berplastik, bro. Masih segar ya, kayak ikan segar gitu. Aduh, cantiknya ya Allah. Dan kita langsung buka aja lagi di dalamnya, karena pasti banyak banget kayak kabel-kabelannya dan surat-suratnya. Dan oke, oh, terbalik gini. Nah, kita buka. Oke, kelihatan nih. Dan ini ada buku petunjuk kayaknya. Oke, buku petunjuk dengan bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Jadi dua bahasa buku petunjuknya. Dan set ini apa? Kita buka. Oh, ini untuk apa ya? Kayak apa sih kalau di lighting namanya sih barn door, enggak tahu kalau di monitor ya. Ini buat ngehalangin cahaya matahari kalau misalkan monitornya tuh kena cahaya matahari. Dan oke. Dan ini kita langsung ke yang ini aja ya kali ya. Nah, ini adalah pelindungnya si ini kali monitor. Nah, ini pelindungnya bisa langsung kalian pasangin sama ininya, penghalang sinarnya itu ya. Dan oke, kita lanjut. Di sini nih kabel power ya, tapi nggak ada adapternya nggak ya? Oh, nggak ada adapternya. Nggak ada adapternya. Jadi ini cuman dikasih kabel doang ya. Jadi kita next, ini ada HDMI. Ini mini HDMI ya. Terus ini, nah ini micro HDMI. Jadi kita dapat mini HDMI dan micro HDMI. Dan ini apa ini? Gua belum tahu ini isinya apa karena masih rap. Oh, ini hotsunya. Kalau kalian mau pasang ke grip, ke catch atau ke kameranya langsung. Oke. Dan ini ada lapnya kalau kalian mau lap. Terus di sini dapat flash disk ya. Ini flash disknya setahu gua isinya loot-loot, bro. Nah, kalau kalian pecinta loot pasti kalian suka sama ini. Dan ini apa ini? Gua juga nggak tahu. Oh, ini ada talinya, berarti ini pouch. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa terus monitornya biar aman gitu kan. Nih, plastiknya rapat sekali nih. Nah, tarik gini. Nah, kita dapat pouch-nya langsung. Dan itu aja isi kotak dari Desview R7 Plus. Build quality dari Desview R7 Plus ini, menurut gue ini solid, tapi ternyata ini terbuat dari plastik semua ini. Build quality-nya plastik. Tapi plastiknya ini menurut gue tebel. Jadi, dia tuh cukup berat kalau kita angkat ya. Tapi nggak sampai sekilo, tapi ini berat ya, solid. Dan tombol-tombolnya juga semua terbuat dari plastik ya, sampai bawahnya juga plastik. Jadi overall ini semua bahannya plastik, tapi menurut gua ini sangat solid untuk sebuah field monitor. Untuk tombol-tombol dan port-port dari si Desview R7 Plus ini, kalau kita lihat dari atas ya, bagian atasnya, di sisi bagian sini itu adalah volumenya ya. Jadi bagian ini adalah volumenya. Jadi kalau kalian mau monitoring audionya langsung dari monitor ini ya, kalian bisa gedein dan kecilin lewat si scroll ini. Dan di sini ada tombol exit ya, ini sekaligus function juga ya. Menurut gue ini function juga karena gue tekan bukan yang exit tapi kayak ngealihkan ke lain gitu, nge-custom lain. Terus di sini ada function 1, terus ada function 2. Nah, misalkan kalau kalian mau custom, function 1 bisa jadi kayak mungkin nge-zebra, terus ini ada ngatur luminance-nya gitu. Terus di sini ada tombol ini, on off ya.
Terus di sini ada ininya, indikatornya. Kalau merah itu mati, kalau hijau dia nyala. Terus di sini dia ada ini buat pasang hotsunya ya, kalau kalian mau pasang ke kameranya. Terus di bagian bawah ini ada USB-nya, jadi kalau kalian ini colok flash disk, jadi kalian tinggal colok aja gitu. Kalau kalian mau taruh lutnya di monitor ini. Dan di sini ada ini jack monitor audio ya. Terus di sini ada HDMI in dan ada HDMI out. Terus di sini ada DC in-nya. Kalau kalian mau pakai power langsung dari listrik gitu. Dan belakangnya ada ini apa? Port baterai, ini untuk baterai NPF 550 ya. Jadi kalau kalian mau pasang baterai di sini langsung itu bisa. Jadi itu aja untuk tombol-tombol dan port-portnya dari Desview R7 Plus. Nah, untuk kualitas monitornya Desview R7 Plus ini ya, jadi kita buka dulu, kita buka set. Nah, kita buka plastiknya. Widih, cakepnya, Bro. Oke, kita taruh plastiknya di bawah. Dan ini dia ukuran monitornya, dia udah 7 inch gedenya. Jadi ini gede banget kalau kalian untuk syuting-syuting gitu, ini udah puas banget ngelihatnya. Dan dia resolusinya itu udah di 1080p alias full HD. Dan dia belum 4K, tapi HDMI-nya ya, ini HDMI-nya dia udah 4K, ngedukung 4K gitu. Dan untuk kualitas panelnya ya, ini gua cari infonya nggak ada, nggak tahu. Jadi kalau dilihat secara langsung mata, ini menurut gua mirip-mirip sama kualitas monitor kalau di komputer atau PC, itu kayak IPS. Jadi untuk view angle-nya itu udah bisa dari mana-mana gitu. Kalian mau lihat dari samping sini misalkan ya, samping sini itu udah kelihatan samping sini, dan dari mana aja dia udah kelihatan gitu. Dan intensitas cahayanya ini dia udah 1000 nits. Jadi kalau kalian misalkan di bawah sinar matahari, dia tuh masih kelihatan gitu, masih apa ya, masih kualitas brightness monitornya itu masih kelihatan walaupun di bawah sinar matahari. Dan juga dia udah touchscreen, jadi kalau kalian mau pilih menunya, terus kalau kalian mau ngezoomin gambarnya untuk ngelihat detailnya, kalian langsung bisa touchscreen nih di monitornya. Untuk kualitas gambarnya sendiri, menurut gue ini udah detail banget. Kalau untuk misalkan cari fokusnya atau apapun, untuk ngelihat warnanya juga, ini menurut gue udah akurat banget dan detail banget. Nah, untuk HDMI-nya, dia di sini sudah ada, kayak tadi gue bilang, ada HDMI out sama HDMI in ya. Jadi di sini HDMI-nya itu dia udah 4K, terus resolusi layarnya itu Full HD, bukan 4K. Jadi layarnya ini cuman Full HD, cuman dia support untuk masukin gambar 4K di dalam monitornya. Jadi dia HDMI-nya udah support 4K. Nah, untuk masang monitor ini ke kamera, nah kita butuh yang namanya ini dia mountingnya. Dan kita langsung pasang aja ke monitornya kayak gini, kita putar ya. Nah, kita putar dan oke, udah nge-lock nih. Nah, terus sesudah itu kita langsung pasang ke hotsunya kamera kayak gini. Dan dia sudah jadi kayak gini dia nanti setupnya. Jadi misalkan kalau ini mau vlog kayak gua nih ya, jadi kita bisa lihat diri kita sendiri gitu, Bro. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam monitornya. Kita lihat apa aja sih fitur-fiturnya dari si Desview R7 Plus ini. Dan cara lihat menunya, cara buka menunya itu dia tinggal double tap aja di monitornya, kan touchscreen nih, set, ya langsung keluar menunya kayak gitu. Dan pilihan menunya kita udah bisa touchscreen semua ya. Dan kita lihat dari atas di sini ya, sebenarnya ini sudah standarnya monitor lah. Di sini kayak ada fitur-fitur zebra, histogram ya, dan yang lain-lainnya. Ya, terus ada kita masuk ke fokus. Nah, di sini ada single color, kalau kalian mau pilih color-colornya, nih ya. Ini hijau abu-abu ya, kita close saja warna biasa. Dan di sini ada picking ya, standar udah ada semestinya. Terus ada mark ratio, grid lines, dan yang lain-lainnya sudah ada semua. Dan di sini dia yang menurut gua cukup menarik ya, di sini ada LUT. Jadi kita udah bisa pasang LUT di monitornya. Dan di sini gua udah pasang USB yang tadi ya, jadi di sini udah gua install ininya. Lutnya, cara masukin lutnya itu kalian tinggal copy aja lutnya ke flash disknya, nanti dia otomatis ngebuka di monitornya. Nah, di sini ada custom lut USB, kita pencet. Nah, terus di sini ada look USB, kita buka. Nah, di sini sudah tersedia
folder-folder lootnya. Dan di sini kan gue udah copy nih loot gue nih, ada iron gear nih. Kita buka misalkan. Nah di sini sudah ada loot-lootnya gue. Dan tadi kan udah gue install tuh. Nah di sini nanti munculnya di sini nih lootnya. Kita double tap lagi ke loot dan ini dia. Ada iron gear 75 non-lock. Jadi kalau kita open, warnanya langsung berubah dia. Nah, kayak gitu dia. Untuk cara masang lootnya di DSPU R7 Plus. Dan kita lihat lagi ini ada display setting. Ya, udah standar, sudah semestinya ada. Dan system configuration. Dan itu aja isi fitur-fitur dari dalamnya monitor si DSPU R7 Plus ini. Kesimpulannya, menurut gua ini monitor worth it banget untuk kalian punya sebagai videographer profesional ya, dan juga sebagai content creator ya. Karena dia kualitasnya udah bagus banget, sudah detail, warnanya juga udah pas akurasinya, dan ini solid ya. Dan juga dia udah 7 inch, sudah gede. Dan untuk harganya ya, dia harganya itu di kisaran 3.900.000. Ya, jadi kalau kalian mau beli ini, kalian langsung aja cek linknya di deskripsi di bawah untuk beli si DSPU R7 Plus ini. Dan segitu aja untuk video kali ini, untuk review kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.